Video kali ini seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game Karachella ini meragikan tem. What the hell is that? Halo, sahabat gamer, selamat datang di channel CoR. Di video kali ini seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Oke, itu baru benar ya. Kali ini kita bakalan mainkan game Ace Racer lagi. Dan kali ini ada event terbaru namanya ini ya, bukan namanya tapi mobil terbaru. Ini aku dapat skin lagi guys, tapi trailer ya. Ya begitulah kalau misalkan kita player apa namanya gratisan ya. Kita dapatnya trailer ya kalau disebutnya, kayak itu nggak permanen gitu ya, skin nggak permanen. Oke, kendaraan yang baru hari ini adalah Dodge. Oke, Dodge Challenger SRT 392. Jadi ini salah satu mobil legendaris ya, ini mobil legendaris dengan roll apa ini ya. Dia adalah pengganggu juga ya. Oke. Ini kalau nggak salah ada di Force and Furious ya. Kalau nggak salah yang punya itu Dom ya. Oke lah, Dominic Toretto. Let's go, kita bakalan lihat dulu. Ini saya sudah upgrade tadi ya. Jadi kayak udah nggak bisa upgrade lagi dikarenakan ini si koin saya sudah habis guys. Jadi habis tadi aku upgrade. Ya naiknya cuman di tingkatan 2. Butuh 500 ribu lagi koin untuk bisa upgrade lagi ke level 3. Jadi udahlah, kita kumpulin dulu. Kalau untuk konfigurasi platnya udah maksimum ya. Oke lah, tinggal yang satu itu warna kuning, cuman aku belum dapat upgrade-annya gitu. Dan satu lagi, ada banyak map baru di game S Racer ini. Jadi ada map baru ya, namanya itu kabut hujan di selatan sungai. Jadi ini kayak Cina-Cina gitu kayaknya lokasinya guys. Lompatan kuda ini kayaknya udah pernah aku ke situ ya. Oh iya. Masih ada map-map yang lainnya sih, cuman secara real time nya tuh belum bisa ini di apa sih ngomong apa. Ini tuh setiap harinya tuh bergantian map guys, setiap 6 jam. Setiap berapa jam ya, 6 jam kan. Iya bener. Oke, saya bakalan mencoba mereview lokasi map baru ini. Let's go. Menggunakan Dodge. Tulisannya Dodge. Oke. Okay. Let's go that. Dodge, mobil Dodge. Si pengganggu ya. Waduh, kembar lagi mobil kita ini sama si Gift 21 nih. Wah, keren juga dia neneknya. Bulan itu. Yeah, mobil Dominic Toretto is coming in. Yes. Seperti biasa autopilot. Aduh, lupa ada sinyal guys. Yes, seperti biasa stabil. Kita lihat kecepatan maksimum dari Dodge dengan tingkatan level 2 guys ya. Oh, dia nabrak ini sistemnya pengganggunya guys, bukan kayak listrik gitu ya. Oh, kukira listrik. Oh, lumayan kencang ya. Wah, mungkin untuk saat ini guys, tapi kalau nanti ada ini musuh yang lebih mantul lagi kecepatannya mungkin bakalan susah untuk diambil ahli. Oke, ini sudah mentok. Ini tanpa ini nos biasa ya. Kita pakai turbo biasanya. Dan itu bisa 200 kecepatannya. Bagaimana kalau kita pakai skillnya ya? Karena skillnya ini bukan cuma pengganggu doang, tapi dia bisa nambah kecepatannya juga ya guys. Bentar. Berapa full? Kayaknya 200 juga sih, tapi lebih agak lebih sih. 239 guys. Topnya 239 km per hour ya, per jam. Oh, lumayan sih. Semoga tuh ada mobilnya Dom yang satu lagi yang lupa kayaknya Dodge juga ya.
kayaknya Datsun juga sih mereknya, tapi dia tuh mobilnya tuh kalau nggak salah yang punya kecepatan 5000 tenaga kuda gitu. Yang legendnya itu guys, yang lebih klasik lagi daripada yang ini kan yang versi sportnya ya. Tancap lagi boys, karena nggak ada musuh di sini jadi kita pakai kita pergunakan apa namanya si skill pengganggunya menjadi ini ya, kecepatan tambahannya. Eh bentar, aduh kalau autopilot tuh masih rada-rada bingung mereka ya, untuk ini rada bingung ini autopilot kita ya untuk minimalisir jalanan, membaca jalanan guys, kadang belum, kadang nggak se ini apa namanya, kadang lost jatuh sendiri. Set itu benar sih 229. Waduh lewat lagi. Oke kita finish lagi. Kemarin itu kita main pakai mobil apa ya, yang itu kan yang kayak apa namanya, roll nggak tahu sih, MVP mobil penjelajah gitu. Kita juara 1 plus MVP guys. Terus juga kita lanjut lagi, kita like dulu teman kita ya biar senang mereka. Kita dapat hadiah tambahan. Ntar ya kita coba lihat-lihat dulu di kalian ini harus tahu nih ya event-eventnya ini. Ini kayak begini lagi yang kemarin tuh yang kita dapat juga si siapa namanya? Ini. Si Pioneer Overload. Ini cara dapatnya kayak seperti mendapatkan mobil ini guys. Jadi kita dapatnya melalui event seperti ini ya. Kita plus dapat mobilnya plus juga dapat si skinnya ya. Yalah, mantap lah. Terus event apa lagi? Oke ini setiap hari ini kita harus climb guys. Ini paket pemilihan kendaraan. Jarang sih itu karena untuk top up itu ya. Terus ini juga ya biasa-biasa nggak ada menarik-menariknya juga sih hari ini ya. Aku kira bakal ada lagi event-event yang menarik gitu. Dan kendaraan gacanya sekarang itu yang ini guys ya, kembali ya. Ini sudah ada di event sebelumnya sih ya. Di gacha sebelumnya. Di episode berapa? Bukan episode, maksudnya di season berapa tuh ya di game ini ya. Lupa. Sama ini ya, kalau ini aku udah dapat, tapi kalau ini belum. Terus apalagi, oh iya ini baru juga nih, tapi untuk khusus top up juga. Sebenarnya aku dikasih trailnya, cuman aku nggak bisa record ya, karena itu nggak ada waktu itu hari. Jadi nggak sempat, cuman dikasih trail berapa itu ya, 24 jam. Kalau mau di upgrade lagi ya bisa dapat bonus jamnya lagi, cuman aku nggak sempat upgrade gitu, aduh lupa banget. Terus ini seperti biasa, ini masih ada eventnya. Kalau kalian yang punya banyak DUE apa duit, kalian harus gacha ini, lumayan sih. Kalau aku dapat gratisannya dengan cara ya dengan apa namanya trail ya, nggak permanen gitu. Kalau ini masih yang season kemarin-kemarinnya juga. Oke lah, lain kali kita coba lagi guys ya, pakai dodge. Wih terbang deh guys. Bisa terbang gitu ya. Ada si ini helper guys, support si kucing ya, mobil kucing guys. Itu bagus itu supportnya sih. Yuk go, autopilot active. Widih itu apa tadi, kayak ada tambahan. Suaranya khas banget ya, mobil Dodge ya. Suara khasnya Dodge itu kayak gitu guys ya. Dodge. Suka salah. Dodge. Wih. Kita masih di depan ini guys. Wah. Sumpah sih belum ada dapat saingan kita. Belum kedapatan saingan kita nih. Yes. Coba kalian lihat-lihat lagi kecepatan fullnya berapa. Nah itu untuk saat ini
232 ya. Itu baru NOS biasanya ya. Maksudnya masih normal NOS ya. Nah ini. Alright. Nah, itu normal NOS-nya, guys. 231 ya. 232. Nah, NOS tambahan biasa 233. Wow. Yang di jalanan itu kita ambil. Apalagi kalau tambahan dari skill NOS-nya gitu. Kita coba ya. Waduh, damnan tuh. Tapi cuma saya nomor 1 gimana nih? Apakah menang? Ternyata teman kita bertahan. MVP lagi. Ya, untuk saat ini kita udah review mobil Dodge-nya dan juga map-nya ya, dan mungkin mungkin video berikutnya kita bakalan coba lagi map baru atau mobil baru di map di updatean berikutnya, guys ya. Kita juga belum tahu updatean berikutnya seperti apa. Jadi mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye. Bagus ini. Ini butuh aku upgrade dulu loh. Ini koinku udah 500. Oh. Langsung kita upgrade, boom. Yes. Wah, harus punya 800k lagi, guys. Nice. Tapi lihat. Nitro lebih pendek, tapi ini dia bisa cocok di umum ya. Kalau ini jalan raya, ini aja sih.